Geser Atta Halilintar, Baim Wong kini YouTuber terkaya Republik Indonesia. YouTuber ternama Atta Halilintar baru saja membagikan kabar bahagia atas pencapaian terbarunya. Ia berhasil menembus angka 23 subscriber di akun YouTube-nya. Atas pencapaian itu, Atta merasa bersyukur bisa terus mendapatkan respon positif dari masyarakat meski ia kerap mendapatkan beberapa cobaan. Pria 25 tahun ini mengaku akan terus berjuang dan berusaha sebaik mungkin meski banyak cobaan yang menimpanya. Memiliki banyak jumlah subscriber, tentu Atta Halilintar juga memiliki penghasilan besar yang menggiurkan. Terlebih ia mendapatkan julukan sebagai The King of YouTube lantaran memiliki jumlah subscriber paling banyak di Asia. Namun, ternyata pendapatan yang dihasilkan Atta Halilintar dari YouTube kalah dari akun YouTube milik pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Lewat situs bernama Social Blade, Atta Halilintar mendapatkan pendapatan sekitar 490 juta hingga 7,9 miliar per bulannya dan 95,6 miliar per tahun. Sementara Baim Wong dan Paula Verhoeven memiliki penghasilan YouTube sekitar 1 miliar hingga 17,6 miliar dan 205,8 miliar dalam setahun. Namun, menariknya, raihan subscriber puluhan juta ini diprediksi tak menjamin pundi-pundi uang yang dihasilkan lebih banyak ketimbang YouTuber lain dengan subscriber paling sedikit. Seperti dikutip dari Social Blade, penghasilan Baim Wong dengan jumlah subscriber 13,1 juta justru lebih tinggi daripada Atta Halilintar. Social Blade melaporkan prediksi uangnya yang diterima Baim Wong setiap bulan mencapai 72,900 dolar Amerika Serikat senilai dengan 1 miliar. Sementara Atta Halilintar mengantongi 33.800 USD atau setara dengan 499,8 juta. Sebagai perbandingan, Baim Wong bisa mendapatkan 2,1 juta subscriber dalam waktu sebulan. Namun, sulung dari gen Halilintar itu hanya bisa meningkatkan 800.000 subscriber. Jumlah viewers Baim Wong juga dinilai lebih unggul. Suami Paula Verhoeven itu bisa menarik perhatian 291,5 juta viewers yang menyaksikan tayangan videonya di YouTube. Lalu, tercatat sekitar 135 juta viewers yang menonton Atta Halilintar. Hanya saja, soal data yang diklaim Social Blade, belum ada konfirmasi resmi dari Baim Wong ataupun Atta Halilintar hingga saat ini.